terlentang, tidur terlentang. Gini katanya mas. Setelah gini beberapa detik gitu, gak bisa untuk bergerak gitu mas. Kenapa? Ketindian gitu, kayak ketindian. Tapi dia merem. Merem ya. Dia nyoba lagi merem, merem itu. Dia nyoba lagi lepasin. Akhirnya dia pas balik kanan mas. Iya. Balik kanan bisa. Balik kanan bisa untuk ngelepasin. Dia melek kan. Dia langsung melek. Bangun. Otomatis bangun. Bangun. Setelah bangun itu mas. Di sampingnya itu. Wow gitu mas. Ada sosok pocong itu pas gini mas. Gitu. Waduh. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Suara Horor. Wow. Kali ini Suara Horor berdatangan narasumber. Dia alumni pesantren. Dia pernah mengalami beberapa kejanggalan-kejanggalan. Bagaimana ceritanya, kita langsung tanyakan kepada narasumbernya. Dengan siapa mas? Ya, perkenalkan nama saya Farasan, cuma sering dipanggil Bu Gubuk. Bubuk-bubuk. Iya, bubuk-bubuk itu gitu dong, Mas. Masa enggak tahu, Mas? Beatbox. Oh iya, beatbox. Di sini terkenalnya bubuk-bubuk soalnya, Mas. Beatbox itu beatboxnya pop apa semua bisa, Mas. Asal bukan Cina-Cina ya, Mas. Bukan Cina. Iya, bukan Cina. Contoh, Mas. Coba sambil nyanyi, Mas. Nyanyi apa, Mas? Solawat mungkin? Solawat. Coba ya. Ya, dicoba. Maulaya sholli wa sallim ya iman abana ala habibika khairin khalqi kullihim. Ya gitu mas, bergubuk itu di sini namanya mas. Itu mas, di mana belajar itu mas? Betulan itu waktu saya masih di pondok dulu mas. Oh, di belajar otodidak ya. Itu nggak semua orang bisa beatbox itu mas. Bisa kalau ada niat mas. Bisa ya. Iya. Al-ajru biqadri ta'ab katanya. Usaha tidak mengkhianati hasil seperti itu. Ya kembali ke topik. Oh iya. Masnya katanya sering bertemu dengan sosok makhluk halus di pondoknya. Gimana? Pernah kan? Sih mas. Dulu itu pas awal saya nyantri itu mas. Awal saya nyantri kan waktunya anak-anak masih baru nyantri ya mas, kan polos ya mas ya. Oh, santri baru ya. Iya masih santri baru ya, waktu ya. Itu kejadiannya pas malam Jumat lagi sore kami sore itu mas ya, saya masih ada kegiatan di pondok. Lalu saya tuh janjian dengan teman saya. Janjian kalau mau kan kalau di pondok itu diajarin semua serba mandiri mas ya. Semua tidur juga mandiri, masa mau tidur berdua kan nggak boleh kan ya. Terus apalagi nyuci masak. Nah waktu itu saya janjian dengan teman saya nyuci, karena kebetulan kami memang akrab lah mas ya. Kalau akrab itu pasti selalu bareng atau kemana-mana bareng. Nah pas waktu malam Jumat itu mas, kan Kamis ya mas ya, Kamis sorenya kami janjian, malamnya masih kegiatan mas. Nah kebetulan kalau malam Jumat itu di pondok kami itu kegiatannya full mas, maksudnya full itu dari jam habis maghrib ya, maghrib itu sudah, sebelum maghrib itu kita sudah prepare, maghrib, isya, habis isya masih ada kegiatan full sampai jam 10. Jam 10 mas, full. Karena kebesokannya libur. Jumat itu libur kalau di pondok kami mas ya. Iya. Nah, kami udah janjian sore itu mas. Sore udah janjian, ayo kita, ntar malam kita nyuci bareng yuk.
Betulan kan numpuk, namanya juga santri, iya, santri iya. Mas ya. Kalau mandi pun bareng. Mandi pun bareng, ya. Cuma ada. Maksudnya bareng kan masuk masuk, iya, masuk masuk bareng di kamar mandinya Mas ya. Bahaya kalau nggak ada, nggak ada anunya bahaya ya Mas. Nggak bahaya, bahkan gitu Mas ya. Nggak bahaya. Iya, iya, nah, janjian tuh kami tuh Mas. Udah janjian, kita kegiatan, kami kegiatannya, set. Bis Isya, setelah Isya masih pembacaan tahlil atau apa kan malam Jumat Mas ya. Tepat jam 10 kurang sekian menit lah kami turun. Nah, ngobrol tuh, kami ngobrol. Bro, saya bilang gini, bro, saya tunggu di kolam ya. Saya tunggu di kolam. Kolam renang. Di ya ada, di pondok itu ada kolam untuk khusus ada cuci baju atau mau renang lah, tipis-tipis gitu. Saya tunggu di kolam ya. Iya. Habis itu saya prepare bawa baju-baju yang kotor-kotor itu udah saya taruh semua di pakaian di timbai aja. Iya, iya. Saya bawa di kolam. Di kolam itu sekedar informasi ya Mas ya. Itu kamar mandinya berjejer kan Mas. Biasa kan kalau santri kan kamar mandinya berjejer. Depan kamar mandi itu ada kolam. Ya untuk nyuci, untuk apa kan, karena kebetulan dialiri oleh sungai. Oh, sungai. Kolam itu ya sungai namanya juga. Kalau berarti istilahnya memang santri itu kan nerima apa adanya lah Mas dulu ya Mas. Jadi memang nyucinya di situ semua. Akhirnya saya nyuci tuh Mas. Emang keadaan waktu itu kok tumben gitu. Saya sampai ngebatin gitu Mas, kok tumben sepi, biasanya ada aja anak-anak yang lewat. Itu jam gitu. Berapa Mas nyucinya? Kebetulan itu sudah kegiatan jam 10, kan turunnya jam 10 kurang berapa menit gitu Mas. Prepare kisaran 10 lebih lah, dikit gitu Mas. 20 menit lah, 20 menit atau berapa menit saya enggak lihat jam waktu itu Mas ya. Pokoknya saya udah di apa namanya di kolam renang itu saya nunggu kok belum datang. Akhirnya saya nyuci duluan. Kebetulan rada banyak emang Mas. Baju itu yang kotor-kotor karena memang kalau santri itu kalau full enggak ada. Kalau ada kegiatan nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali ikut kegiatan kan. Masnya kenapa nyuci malam, kenapa nggak siang? Lebih enak aja Mas, karena kalau siang mungkin kayak ada, mungkin loh ya kayak ada seperti kegiatan gitu. Karena kebetulan di pondok itu kegiatan itu ada terus kan Mas. Meskipun Jumat itu paginya masih olahraga, masih apa, apalagi habis Jumatan itu, sebelum Jumatan aja full itu Mas. Full, jadi kamar mandi itu full. Nah itu ketika nyuci malam, pakaiannya nggak bau apa tidak Mas? Oh enggak Mas, kan dibilas dulu. Setelah dicuci kan dibilas. Enggak dapat matahari? Oh enggak Mas, kita kan kalau dulu itu ada triknya kalau santri Mas. Oh ada triknya? Ada triknya, beli satu pewangi itu Mas ya. Iya. Nah itu dicampur sama air lalu disiram di apa ya di pasti nggak bau ya? Oh enggak, malah bagus Mas, karena kita tuh udah capek tidur iya. Enak gitu, tinggal mikirin besoknya apa itu gitu. Semua santri malam nantinya Mas, ada yang pagi, ada yang ya tergantung. Kalau kayak saya ini kan kurang tertarik dengan percucian gitu Mas ya. Maksudnya malas lah gitu ya. Makanya malam kalau ada temennya gitu. Makanya itu saya ajak teman saya. Setelah itu kok lama. Pokoknya saya tetap nyuci aja. Saya husnuzon aja, emang gak ada apa-apa gitu loh. Tapi memang waktu itu baru saya Mas. Baru. Saya mondok itu beberapa minggu masih yang mendengar cerita-cerita kayak gitu. Barulah istilahnya polos Mas. Memang ceritanya di situ itu banyak sekali penampakan di kolam itu, banyak sekali penampakan. Bahkan dulu itu kakak kelas saya pernah di kolam itu Mas, pernah kejadian langsung
Pas waktu dia lewat, lewat saja mas, ada yang jatuh gitu. Plung. Pohon, mungkin ada pohonnya. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi setelah dilihat, ternyata kepala mas. Kepala? Kepala. Kepala orang mas. Waduh. Mukanya hitam. Memang ya, banyak kejadian di kolam itu. Nah, saya tidak percaya dong kan ya, sana. Ya, ya. Saya apa ya? Barulah. Baru. Masa kayak gitu. Karena kebetulan memang belum pernah mengalami. Iya, iya, iya. Di situ saya nyuci terus sampai ada teman saya itu lewat satu orang itu namanya Zaini. Bro, panggilin dong. Nah, si teman saya yang saya ajak itu namanya Uci, Uci. Iya, yang nyuci itu namanya Udin. Udin. Nah, Udin. Bro, panggilin si Udin dong. Udin ini teman kamar mas, kebetulan teman kamar. Jadi panggilin Udin. Uci sama mas. Iya, yang tadi itu, yang sore yang udah janjian itu iya, mas. Iya, iya. Di situ, bro, panggilin dong si Udin mau nyuci nih. Udah dari tadi ditungguin nggak ada. Nah, di situ mas, oke dah, dia langsung pergi ke balik gitu ya mas ya, ke kamar gitu. Di situ sepersekian menit si Udin tiba-tiba berdiri mas, berdiri, tak jauh dari saya. Nah, tapi ada yang aneh. Apa namanya? Dia cuma maaf ya pakai sarung mas. Ekspresi mukanya datar, tumben-tumbenan gitu. Disapa, bro Din sini, ini udah bajunya ya apa gimana apa kita mau bareng atau gimana? Dia diem mas. Diam, ya udah mungkin lagi bad mood kan, kita nggak tahu mas ya, saya nggak tahu. Habis itu mas, saya lanjutin nyuci bentar ya sambil ngobrol gitulah. Tiba-tiba Udin ini pindah, makin maju, tanpa saya dengar dia ngelangkah. Kan tampak jelas mas kayak sampean sama saya ini, iya, bisa iya. Bisa aja sampean ini setan ya. Nah kayak gini dah mas. Tidak ada prasangka ini bukan Udin atau apa. Di situ dia itu ngobrol dengan masnya apa tidak? Dia diem mas. Diem saja. Dia diem kayak gini. Dengan muka yang dengan muka lusuh, pucat, yang kurang kok tumben-tumbennya tadi loh bareng sama saya ini. Kegiatan dia masih segar gitu, masih iya, bugar iya. Lah. Di situ mas. Karena kebetulan udah nyucinya udah hampir-hampir selesai saya ya, tinggal satu baju. Ngobrol lagi mas, terakhir ngobrol itu. Loh, kalau Indonesia gini, kamu itu nggak mau ini tadi, nggak mau nyuci ta? Mana cucian kamu kok nggak ada? Dia diem mas. Diem. Nah, setelah dia diem, saya kan melihat ke dia kan, melihat ke dia kan ya. Kesel pada ketika diem cuci. Iya namanya juga orang bicara kan mas ya, orang ngomong sama orang, mas kok nggak dijawab gitu kan? Saya langsung natap gitu mas, langsung ngelihat dia. Din, katanya mau nyuci, ayo nyuci bareng. Loh, ini loh, punya saya udah hampir selesai. Kamu punya kamu mana? Dia tiba-tiba gini mas. Senyum-senyum gitu. Loh, kok gini gitu ya? Kok gini? Habis itu, oh ya udah saya duluan dah. Sudah selesai dibilas. Dengan keadaan si Udin masih tetap di situ. Iya, masih keadaan Udin berdiri mas, berdiri. Bukan duduk ya, berdiri gini. Kayak gini, tatapannya gini. Kaku gitu ya. Kaku mas. Di situ mas. Setelah sekian, setelah saya bilas, otomatis kan dia tidak memperhatikan si Udin lagi kan, iya, sebentar iya, kan. Iya. Nah setelah selesai, loh Udin kok tiba-tiba hilang? Kemana? Nah itu yang jadi pertanyaan saya mas, mana Udin? Gitu. Loh tadi di sini kemana? Hilang itu mas berbarengan dengan suara angin tadi mas. Wush, gitu. Tidak gemuruh. Cuma angin saja. Wush, iya, wush, gitu kayak kalau angin biasa mas ya, angin biasa itu kan nggak berpengaruh pada yeah. diri kita kan, cuma dingin doang. Ini dingin ama bikin merinding waktu itu mas. Waduh. Wush, gitu. Habis itu setelah saya selesai, oh mungkin dia balik duluan gitu kan ya.
Setelah saya mau apa namanya, mau ngangkat itu ya, ngangkat cucian, tiba-tiba si Zaini ini, si Zaini sama si Udin kok tiba-tiba datang barengan bilang, bro, gitu katanya, maaf enggak jadi, katanya gitu. Loh, enggak jadi gimana, dari tadi kan kamu di sini gitu. Iya, saya iya. Bilang gitu. Iya. Hah, kok bisa di sini? Lawang dari tadi sama Zaini, saya di kamar Zaini ngobrol kok di kamar. Nah, seketika itu mas saya enggak mau lagi sudah gitu. Enggak mau lagi untuk nyuci malam kalau enggak ada barengnya dari pondok berdua atau bertiga bareng di situ, enggak mau sendirian sudah. Itu langsung mas, kejadian-kejadian seperti itu sangat banyak untuk apa ya, sangat banyak dialami oleh teman-teman saya, utamanya saya ya, yang kejadian beneran gitu. Ketika masnya tahu kalau tadi itu bukan si Udin, apa yang mas rasakan? Dredeg mas, dredeg. Loh, tadi saya ngomong sama siapa? Tadi saya nyuci ini dibaringin siapa? Tadi ini siapa berarti yang berdiri senyum? Trauma itu mas, lari, bikin trauma. Lari enggak mas? Lari gimana kalau udah ada Udin sama si Zaini mas? Cuma kalau dredeg itu sok-sok pura-pura berani aja mas. Apa-apa ya. Tapi dalam hati itu sudah janji tidak mau sendirian lagi sudah. Awal-awal apa namanya? Awal-awal saya mondok seperti itu mas. Tapi memang di situ banyak yang ngomong. Banyak ustadz saya sendiri mas. Kejadiannya ini agak lucu-lucu, horor lah mas ya. Gimana? Ustadz saya ini mas, dia kan ustadz ya. Dia itu sudah intinya sudah berani. Dewasa lah, berani. Iya. Kalau nggak salah itu jam satu setengah satuan lah malam. Dia sakit perut mas. Nah kebetulan WC atau toilet yang ada di kami itu kan jejer. WC-nya tuh jejer kan. Kamar mandinya jejer, sebelah sini WC. Nah, sebelah sini sungai yang jadi kolam itu ya. Iya, iya. Nah, dia karena mungkin enggak ada pilihan lain lagi ya, masuk di WC itu terburu-buru, Mas. Terburu-buru setelah selesai buang hajat lah istilahnya. Dia tuh bingung mas, karena nggak ada cebok untuk nyebokin gitu ya. Lupa nggak bawa di kamarnya. Namanya juga orang yang biasanya tersedia mas ya. Oh iya iya. Nah kebetulan waktu itu mungkin nggak ada, dipinjam atau gimana nggak ada. Bingung dong, ya. Bingung. Ya lama kemudian gitu karena bingung, mungkin merenung mungkin ya, cari cara supaya ya. Karena mau keluar takut ada santri kan, malu kan mas ya. Habis itu merenung, tiba-tiba ada tangan muncul mas dari bawah itu. Bawah. Ya maaf dari bawah itu. WC-nya itu. Iya. Waduh. Langsung kaget mas. Dicebokin. Iya dicebokin mas, diginiin gitu. Kaget mas, kaget. Okay. Langsung keluar kamar mandi tanpa sarungnya diginiin ya. Langsung kabur dia mas. Aduh itu horor itu mas. Itu ketawa santri apa tidak mas ketika lari? Nah waktu itu untung tidak ada santri. Untungnya ya mas. Untung tidak ada santri. Memalukan mas. Malu banget ya, jam setengah satu mana ada santri. Dicebokin mas, ada tangan katanya. Kan dia mungkin mikir gini. Gimana ya? Dicebokin mas, iya. Dari bawah. Iya mas. Kalau saya ya pasti teriak mungkin ya mas. Iya. Jadi langsung kabur, lupa semuanya sudah akhirnya. Ya kayak gitu mas cerita juga horor gitu. Horor tapi komedi lah mas ya. Itu sangat masya Allah itu ustaz saya itu. Kalau yang misteri banget apa kayak horor banget itu ada mas. Teman saya tuh dia itu suka ini mas,
bukan nantangin ya, bukan nantangin sih kalau kataku sih, pembuktian gitu. Pembuktian di pondoknya itu. Di pondok. Mungkin dia yang berani. Enggak apa-apa minum, Mas. Agak enggak. Haus, Mas. Iya, ayo. Enggak haus. Bismillah. Nah, teman saya itu namanya Burhan, Burhanuddin. Dia pemberani di pondoknya. Dia itu ya mau bilang pemberani ya, ya intinya pemberani sih sebenarnya, Mas. Iya, cuma iya, dia enggak nantangin kadang, dia cuma mau membuktikan. Pembuktian ada. Pas waktu itu memang kami itu kalau Jumat manis ya, Mas, emang ada yang standby di apa namanya, di asrama kan, kita asrama-asrama, Mas. Iya, iya. Daerah kalau kita nyebutnya asrama A, asrama B, asrama C gitu. Berarti kayak komplek gitu. Komplek, kayak komplek. Jadi khusus daerah apa gitu, Mas, khusus yang sekolah apa di daerah itu gitu. Kebetulan waktu itu emang dia itu jaga kalau kegiatan jaga. Dia jaga di asrama itu, Mas. Kenapa dijaga? Takut apa, Mas? Ya mungkin kan, mungkin kita nggak tahu tiba-tiba ada yang hilang kayak gitu. Jadi setiap asrama ada yang jaga. Itu piket itu. Tiket, lebih tepatnya piket sih. Dia, katanya dia gini, Mas. Dia itu kelihatan putih-putih katanya pertamanya. Di mana? Di kamar, dia kan ada di kamar. Iya, iya. Kamarnya itu mungkin seperti ini ya, Mas ya. Nah, di situ itu ada jendela, Mas. Ada di putih-putih di pojok. Ses gitu, Mas. Ses gitu. Dia penasaran. Lalu dia bilang gini, kalau emang mau nampakin ya nampakin sekalian, jangan cuma seperti pengecut. Iya, iya, iya. Akhirnya tiba-tiba setelah sekian menit nampak, Mas. Nampak. Pocong. Pocong. Mukanya itu hitam legam ya. Iya. Terus hidungnya enggak ada sudah, hidungnya katanya. Pocong. Hidungnya di pojok itu, Mas. Di jendela itu, Mas. Di jendela. Iya. Kebetulan mengintip asrama kami itu lantai 2, Mas. Oh. Asrama kami lantai 2. Jadi kalau jendela otomatis di bawahnya kan jauh itu, kan. Jauh. Lantai 2. Iya, pokoknya tinggi habis itu, Mas. Dia penasaran, makin penasaran. Oh, oke, okay, kalau begitu tampakkan yang lebih berani lagi gitu. Di situ ya, Mas. Dia itu bukan cuma diem aja bilang gitu, Mas. Dia langsung menghampiri itu, Mas. Ngampirin si pocong itu, bus gitu. Enggak ada, hilang. Oh, hilang. Hilang. Habis itu diam lagi di kamar. Ada suara kayak di atas ya, kaki, ke kaki itu. Iya. Genteng, kata genteng. Iya. Langsung diteriakin, turun kalau berani gitu. Hilang. Nah, kan di asrama kami itu dulu kan masih ada loteng itu, Mas ya. Kalau loteng pasti ada bolong-bolongnya gitu, Mas. Iya, iya. Ya, karena mungkin karena tikus gitu kan jatuh atau kucing itu jatuh akhirnya bolong. Dia tuh diam gitu katanya, Mas, gini, Mas. Diam terus kelihatan itu ada tangan yang lambai-lambai. Di loteng itu. Di loteng itu. Di loteng itu dia ancar-ancar sudah mau ngambil itu, mau giniin gitu. Tiba-tiba hilang. Karena mungkin kecapean, Mas ya. Iya, iya. Dia kayak yang istilahnya ketiduran, Mas. Ketiduran dia tuh. Tapi setelah sadar, pernah nggak sih kayak Mas itu ngerasain ketiduran tapi kayak setengah sadar gitu? Masih ada gitu, masih ada, masih ngerasa kalau kita itu ketiduran gitu. Iya, iya. Pernah ya. Nah, waktu itu dia kayak gitu posisinya, Mas. Bedanya dia gini. Tidurnya, tidur terlentang ya. Bukan telentang, Mas. Kalau telentang enggak bisa kan, etang ditelen enggak muat. Telentang enggak bisa ada dia. Terlentang. Tidur terlentang. Gini katanya, Mas. Setelah gini beberapa detik gitu enggak bisa untuk bergerak gitu, Mas. Kenapa? Ketindian gitu, kayak ketindian. Tapi dia merem.
merem itu. Dia nyoba lagi merem, merem itu, dia nyoba lagi lepasin. Akhirnya dia pas balik kanan, Mas. Iya. Balik kanan bisa. Balik kanan bisa untuk ngelepasin. Dia melek kan? Dia langsung melek. Bangun, otomatis bangun. Bangun. Setelah bangun itu, Mas, di sampingnya itu. Wow, gitu, Mas. Ada sosok pocong itu pas gini, Mas. Gitu. Waduh. Langsung setelah itu kan dia tuh udah kagetnya enggak main itu, Mas. Langsung, Mas, langsung langsung keluar ruangan, langsung kamar itu keluar, Mas. Langsung lari. Langsung lari. Langsung nyari teman. Pocong gitu, Mas. Mukanya apa, Mas? Ya, mukanya. Mukanya hitam, Mas. Hidungnya enggak ada. Jadi semi-semi tengkorak itu. Keriput gitu, Mas. Keriput. Jadi iya, kaget. Amis juga baunya katanya, Mas. Keluar itu langsung istighfar semua, dibaca semua. Setelah balik dari kamar itu dah janji dia kalau enggak mau main-main seperti itu lagi. Ya, kalau kata saya, Mas, kita itu kan memang berdampingan dengan makhluk halus lah. Kalau kata kiai saya, alamnya makhluk halus itu 1000 kali lebih halus daripada alamnya kita. Makanya kita itu kalau menjatuhkan satu jarum, iya, itu pasti kena ke makhluk halus. Walaupun kita tidak ngerasa kalau ada makhluk halus di sekitar kita. Tugas kita cuma tidak menantang, kita hormatin, kita tetap apa namanya, itu namanya makhluk Allah juga. Berarti tidak mengganggu, begitu, Mas. Emang kata narasumber yang dahulu-dahulu, Mas, ketika podcast seperti ini ada yang datang, katanya, Mas. Oh, jelas, Mas. Nggak usah, bukan ada yang datang. Kita sebenarnya kita yang datang ke dunia mereka, Mas. Karena kita, mata kita masih kebanyakan dosa. Akhirnya kita itu tidak bisa melihat langsung, gitu. Tuh, dengan begitu, Mas. Kalau dapat langsung tuh serem. Oh, enak langsung diajak podcast, Mas. Kan bisa. Gimana ini? Gimana, guys? Pendapat Anda, guys? Mungkin Mas punya pesan-pesan untuk nonton. Ya, intinya itu, jangan terlalu takut pada hal gaib. Gaib itu ada. Terkang. Gaib itu ada, kita itu lebih mulia. Kata Allah dalam sabdanya itu, kita itu lebih mulia daripada hal yang begituan. Kenapa? Karena kita itu keturunannya Nabi Adam. Sedangkan setan, iblis, dan lain-lain keturunannya musuh Nabi Adam yang tidak mau menyembah Allah. Jadi jangan takut, jangan sombong. Intinya jangan takut, jangan sombong. Biasa-biasa saja. Karena kalau kita biasa-biasa saja, kita diseganin sama makhluk halus, kita juga bakal tidak diganggu. Saran saya itu aja. Oke, Mas, terima kasih sudah hadir. Siap. Ya. Siap. Kapan-kapan kalau ada saya ingat kisah-kisah lagi mungkin bisa disambung. Siap. Oke, teman-teman. Jadi makhluk halus dan dunia nyata itu saling berkaitan. Maka waspadalah. Enggak, Mas? Monggo. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Hahaha.